Cuma nak yang ganyang, tu pun satu fitrah yang tu mah. Ha, tak pakai, pun faedah satu fitrah. Maka, ini cuba dilihat daripada sisi hikmah daripada pensyariatan hukum. Hikmah, hikmahnya adalah ada yang lahir oleh terjadi hukum. Kerana hikmah. Ha. Jadi setidaknya nak padumbah-padumbah hikmah, legitnya hukum wajib oleh Allah tapi tubit tak kepitrah. Dalam sebuah hadis ni pegah. Walaupunnya hadis gharib, Syahrul Ramadan mu'allikun baina sama wal ars illa bi zakat fitrah. Bulan Ramadannya menggantung antara langit dengan bumi kecuali dengan zakat fitrah. Oleh para ulama menafsirkan menggantung bulan Ramadan artinya adalah hana sempurna faedah Ramadan kegedanya menyahana tabi zakat fitrah. Hana sempurna faedah puasa pahala puasa Ramadan kegedanya kecuali dengan terpedebit zakat fitrah. Itu maknanya. Berarti dia perlai oleh kegedanya. Puasa faedah pahala puasa Ramadan sempurna negeri oleh Allah kegedanya harus tunaikan zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Aidul Fitri ini adalah urang bahagia-bahagia. Urang senang-senang. Pakan urang senang-senang. Karena ba urangnya legitanyo karena pelepas dosa oleh Allah, karena pegleh dosa oleh Allah. Sehingga legitanyo laksana lahir lari maktu nyamban hana dosa. Karena hana dosa bauronyan maka dukunan uronyan uromu senang-senang, uromu gembira. Jadi ketika uronya gembira, kadang-kadang nah sebagian masyarakat yang hana merasakan kegembiraannya karena kekurangan finansial, hana beruh kadang irumong hana tapi enak. Maka nepu wajib zakat fitrah bak malam raya li Allah untuk berbagi daripada kelebihan yang nama urang kaya nebi kepada urang kasihan, sehingga kedudukan urang kasihan ngurung kaya bak urangnya sejajar. Arti sejajar urang kaya napu pajuh urang kasihan napu pajuh. Maka itu salah satu hikmah ini. Jadi nyak seimbang derajat urang kaya dan urang kasihan. Kahana seimbang lam titun, minimal siuro lam titun bu seimbang. Derajat ni urang kaya nak bupojo urang kasihan pinabu bupojo. Maka itu salah satu hikmah kenapa diwajibkan zakat fitrah. Jadi manfaat kepada urang terimong dan manfaat kepada urang bi. Maka le urang terimong wadai dak terimong zakat fitrah dan berdoa. Kamu doa barakallah fima abqaita wa ajarakallah fima abqaita. Nyan payah kamu doa wadai dan terima zakat fitrah. Begepu berkat li Allah keron bak harta yang ditinggal bak ron, dan begepri pahala li Allah keron bak harta yang kada betubi leron. Nyan doa li katanya urun terima zakat fitrah. Kiban doa ji barakallah laka fima abqaita wa ajarakallahu fima ataita. Yang doa kita yang terima zakat fitrah. Tema urang budi zakat fitrah. Na doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan itu wari dalam hadis. Doa ji wate tanda budi zakat fitrah di samping niat Rabbana taqabbal minna, ya Allah ne terima zakat fitrah kamu ya Allah. Innaka antas samiul alim. Yang doa ji mudah. Nyan baik tua tu lagi tanya wate tanda peduli zakat fitrah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, hikmah zakat fitrahnya adalah untuk menempel kekurangan-kekurangan yang na dalam puasa Ramadan. Laksana nepegah lagi fungsi sujud sahwi dalam salat lagi tanya. Fungsi sujud sahwi dalam salat adalah untuk menempel kekurangan-kekurangan dalam sembahyang. Maka kedudukan zakat fitrah untuk menempel kekurangan-kekurangan yang dalam puasa. Karena puasa legitnya akan ada kekurangan. Na bahasa-bahasa keji yang lebih kadang-kadang. Na bubuk yang kurang cocok dengan
perintah agama kadang-kadang, dan itu semuanya ditempel dengan zakat fitrah.